Assalamualaikum. Untuk adik-adik yang bertanya dengan banyak juga soalan. Sebenarnya kalau dia dengar video-video lepas, dia rasanya dia dah faham dah. Kepada mereka yang nak ambil lepasan SPM ataupun dia tak nak belajar, dia tak nak belajar, dia nak ambil juga, dia nak bekerja dengan kontraktor elektrik yang berdaftar, dia kena sama juga proses dia. Dia tak boleh terus nak ambil adjustment. Kalau nak, dia kena buat permohonan untuk kemasukan di institut pengajian, sama ada di ILP, IKM, banyak lagi lah tempat-tempat sekarang yang menawarkan kursus untuk PDBIU atau adjustment. Tapi kena lepas lah, lepas untuk masuk, insyaAllah. Jadi boleh terus belajar dan terus dapat insyaAllah kalau dah lulus lah. Tapi kalau nak bekerja dengan kontraktor elektrik yang berdaftar, ending dia nanti pun kita kena cari juga institut pengajian ataupun mana-mana jabatan yang telah diiktiraf oleh Suruhanjaya Tenaga untuk membolehkan kita menduduki ujian teori dan praktikal. Jadi banyak kerja jugalah, tapi yang terbaik pergi buat permohonan untuk belajar balik di institut pengajian ataupun dia giat mara. Giat mara bermula daripada PW2, dan selepas lulus PW2 bolehlah nak ambil di apa, nak ambil adjustment di tempat-tempat yang telah disyorkan oleh giat mara. Bukan semua tempat boleh ambil adjustment untuk AO ataupun A1. Itu pun selepas 2 tahun duduk untuk PW2. Jalan-jalan lain setakat ini tak boleh. Yang mana nak convert daripada SKM, nak convert ke PWU tu, buat masa sekarang saya belum pernah lagi dengar lah, boleh kan. Tapi kalau ada tempat-tempat yang boleh, bolehlah berurusan. Terutama sekali tanya dulu di pihak pada pihak Suruhanjaya Tenaga, boleh ke tak boleh convert. Tapi pada dasarnya sukarlah tempat untuk ni, sebab dia nakkan logbook. Kenapa? Sebab dia nak PW ni orang yang kompeten. Dia kena ada bukti yang dia pernah bekerja, dan kita akan Suruhanjaya Tenaga akan semak logbook kita, apa yang kita tahu, dan dia akan tanya kita serba sedikit apa yang kita tahu tentang sistem wiring. Dan kita tak nak nanti bila dia keluar nanti sebagai seorang kompeten, bila dah bekerja nanti dah jadi bukan wireman tapi wayang man. Kita tak nak dia jadi Suruhanjaya tak nak keluarkan orang yang macam tu. Jadi untuk adik-adik yang bertanya, haraplah dapat membantu. Terima kasih.